Berikut ini adalah pengujian kit inverter YS002 20 MOSFET model TU247 HY4008 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1400an volt lebih ya. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai 2000 hampir 2900an volt ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi. Terbaca sampai 3000an volt. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Ini dia terbaca sampai 3100an volt lebih. Kemudian di sini saya tambahkan lagi. 3200an volt. Kemudian di sini saya tambahkan lagi. Mencapai 3200an volt. Kemudian di sini saya tambahkan lagi. Di sini di posisi 3300an volt ini dia proteksi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.